Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ablaris. Di video kali ini saya akan mereview add-on dan objek ya. Nah, seperti apa objeknya, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Yuk langsung aja kita reviewnya. Di sini objeknya dari mas itu dari FP&DS Production ya. Sini kenapa ini ada rel, nanti ada review add-onnya juga. Nah, pertama ini saya akan review objeknya juga. Ini objeknya bikinan dari NDS Production atau Mas Delin RSCH ya. Sini ada Mas Resort tuh, Mas Resort seperti ini tuh ya, mantep tuh. Nah, kalian mau objeknya, kalian bisa request atau pesanan, kalian bisa hubungi NDS Production ya. Kalian bebas mau request apa, nanti admin NDS akan dibikinin, tapi tergantung adminnya mau bikinnya berapa hari. Asalkan jangan ini ya, jangan dipaksakan ya, jangan ini jangan itu ya. Ada Mas Resort nih yang stasiun Ketanggungan Timur. Nah, ini bikinin dari Mas Delin ya. Ini stasiun Ketanggungan, ini requestannya si Adam ya, tapi saya dikasih sama si Mas Delin ya. Ini requestan si Adam tuh. Jadi stasiun ini real, terus apa ya, objeknya juga full RTT ya tuh. Bisa kalian lihat sendiri dalamnya gelap ya, ini apa ya, objeknya RTT jadinya gelap nih, mantep banget ya. Ini ada stasiun Kuto Winangun. Ini stasiun Kuto Winangunnya yang baru ya, ini bikinan dari Mas Nathanael Devon Satria ya. Ini objeknya mantep kan, mantep pisan bro tuh. Jadi objeknya real, terus full RTT ya, mantap. Nah, sekalian lihat sendiri, ini peron di luar jadi seperti ini, kalau di dalam berasa real banget ya, mantap. Kalian mau objeknya, kalian bisa request atau pesanan di FP NDS Production. Nanti kalian bebas mau request apa aja, asalkan jangan dipaksakan cepat jadinya ya, jangan. Mantap nih ya, objek NDS-nya. Sini ada stasiun Losari. Nah, stasiun Losari requestan si siapa ya, lupa tuh, stasiun Losari. Nah, mantap tuh, ular tete bos, mantap. Nah, ini kanopi, ini unik banget ya, stasiun Losari tapi kanopinya mantap. Tapi saya support ya, saya hargai kanopinya Aladop 1 ini. Kanopinya Aladop 1 dan bukan kayak gini bentuknya, itu nggak apa-apa lah, segini juga udah bagus, ceknya mantap. Stasiun Losari. Sini kalau di Android itu blur ya, kalau di PC itu skinnya ini ya HD ya, mantap. Ini apa ya, efek RTT jadinya blur. Ini stasiun Mampang, ada stasiun Mampang. Nah, stasiun Mampang seperti ini tuh, jadi cuman peronnya doang kalau stasiun Mampang. Bisa juga untuk stasiun Ngangel, Ngangel di Surabaya sama seperti ini juga, mantap kan. Oke, kita sekarang ke review add-on kereta dari NDS Production. Nah, disini mereng temen gak apa lah. Ini ada NDS KKPW, ini KW, kawis ini dia, kereta ukur di frame 3 ya. Tuh mantap, tuh bobinya ada 3 ya. Ini kereta ukur geometri jalan rel, jadi
ini kereta diterbang sama lokomotif ya. Beda sama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ini sendiri nggak perlu tarik lokomotif. Dan juga kawis Aceh sebagainya. Kalau saya ya apaikan ya, apaikan ini bukinya ngambang, soalnya belum diganti ATT-nya. Ini saya pakai bukinya KI ya, sama koplernya. Ini saya ganti sendiri buki sama koplernya. Soalnya ini nggak ada buki sama koplernya yang include ya. Jadi saya ganti sendiri kawis Aceh ya. Sini keretanya juga full RTT ya, mantep tuh blur gak apa-apa. Sini ada kawis Bandung tuh, kawis Bandung tuh mantep kan. Bukan main bro. Ini tuh kacanya mantep kali, walaupun nggak interior cap, tapi kalau di eksteriornya juga detail ya bro. Ini kenapa putih bro? Waduh, ini yang bikin kenapa? Karetnya gede amat. Ini lanjut. Ini sudah kawis patah. Ya kenapa lagi? Ya abaikan nih, abaikan bukinya ngambang. Kawis patah tuh ya. Ya mungkin pas bikinnya ya belum ini ya, belum sepenuhnya jadi. Jadi begini. Kayaknya sih efek RTT-nya belum kelar ya kayaknya. Yang jadi cuman sampingnya doang, yang lainnya putih. Dan gak apa-apa lah, nanti kita ada perbaikan sama admin ada seperti itu. Ada kawis Betawi ini juga sama, samping kiri ya, samping kiri semua, samping kiri kanan doang yang ini ada bikinnya ngambang bro. Kawis Papua, buka Papua, anjir jauh banget. Kawis Papua, tuh masih ngambang. Di sini kawis Papua itu sama aja, sama kawis Aceh ya. Sebenarnya ini ya kawis ini priority ya, cuman diganti nama doang ininya. Mantep kan nih bikinan dari NDS Production. Nah kalian mau adonnya atau objeknya, kalian bisa request atau pesanan ke FB NDS Production. Nanti adminnya akan dibikin objek stasiun request yang kalian. Nah, ini ada kawis Sunda tuh, sama aja kawis Sunda ngambang bro. Layang. Belum diganti ATT nya sih, lepas ganti kebuginya nih. Ini kawis Jogja, ini kawis Jogja nih, bro, kawis Jogja ya. Waduh blur bro. Tuh, mantep kan. Nah, ngambang bro. Nah kayak gini nih, yang tadi itu putih, sekarang ini hitam. Wow. Mantap banget tuh, ya. Tuh mantap. Sini ada NDS K304706, buginya K7 ya. Oh, ini berarti ini K3 tahun 2004 ya, buginya K7, tapi saya pakai bugi K5. Nah ini full RTT ya bro. Tuh kaca-kaca pilih jendelanya itu timbul ya, pas bikinnya timbul tuh timbul ya. Sedara K304 sama ini yang oranye, yang tadi itu merah, ini sekarang
yang tadi ini merah, ini yang jeruk. Nah, ini putih oranye biru ya. Tuh mantap kan. Jadi ini ada NDS TKPW tuh. Nah ini sama aja kayak kereta yang geometri, cuman beda. Kalau itu kan buginya ada 3, segini kalau ini kan ada dua bugi ya tuh. Mantepan ya. Nah seperti itu review add-on kereta dan objek stasiunnya. Nah jika kalian mau objeknya, kalian bisa request saja. Kalian request bebas, mau request apa, stasiun apa, dari Divre 1 sampai Dop 9 ya. Kalian bebas mau request apa aja ya, tapi asalkan jangan memaksakan jadi cas stasiunnya kayak saya waktu itu ya. Oke, segitu dulu video hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.